Salam Planter Indonesia Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di siang hari yang berbahagia ini izinkan The Brondol menjawab salah satu pertanyaan dari sahabat The Brondol Yang bicara tentang kebutuhan dari janjangan kosong sendiri Pak Pendi memang pupuk hari ini memang mahal Ini banyak pertanyaan dari para petani di mana pupuk harga pupuk juga semakin meroket Maka ketika ada sumber unsur hara plus bahan organik yang bagus seperti janjangan kosong maka kebutuhannya berapa dan ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan berkaitan penggunaan janjangan kosong ini janjangan kosong yang segar bahwa janjangan kosong ini memiliki dua fungsi yang pertama adalah sebagai fungsi penambah bahan organik tanah itu sendiri sehingga bagi bapak-bapak yang punya lahan berpasir, lahan liat berat ini sangat baik sekali untuk digunakan sebagai memperbaiki struktur atau tekstur tanah yang ada di dalam budidaya tanaman kelapa sawit kita di sisi lain bahwa janjangan kosong memiliki unsur hara yang besar dengan satu ton janjangan kosong yang saya, sering saya sampaikan di vlog The Brondel. satu ton janjangan kosong itu setara dengan 7,4 kg urea dan KCL nya setara dengan KCL nya adalah 19,3 kg KCL atau mom sehingga unsur hara yang besar ini akan menjadi sumber untuk nutrisi bagi tanaman kelapa sawit. Namun bahwa kelemahan dari janjangan kosong ketika dijadikan sebagai sumber unsur hara bagi tanaman kelapa sawit, karena reaksinya cukup lama. Guru saya Pak Muhayat selalu mengatakan kalau misalnya pelepasan kalium janjangan kosong dimulai pada setelah 25 hari setelah aplikasi. Wah oh, cepet Pak Wendy. Iya tapi slow. Kemudian kalau uh, nitrogennya bahkan sampai 200 200 sekian hari butuh waktu yang panjang karena dia merupakan serat yang nitrogen nitrogennya itu terkandung dalam serat sehingga ketika mau beralih dari pupuk kimia atau pupuk npk atau pupuk tunggal ke ke pupuk organik maka saran Pendi adalah tidak langsung dibawa dipotong total langsung ganti organik semua tidak karena bahwa ketika gap gap rilis atau gap antara pemberian pupuk janjangan kosong dengan pupuk kimia itu beda beda waktu yang bahwa kalau kimia relatif cepat kalau misalnya pupuk organik apa janjangan kosong ini cukup 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 butuh waktu yang panjang sehingga ketika dibutuhkan ternyata belum liris maka akan berpengaruh terhadap produksi tanaman kelapa sawit. Lah menjawab pertanyaan ini adalah ketika kita menggunakan uh, janjangan kosong itu sendiri uh, berapa banyak ini dosis yang diberikan untuk tanaman kelapa sawit kita adalah sangat tergantung dari umurnya. Yang pertama ketika umur dia di TBM rata-rata misalnya begitu tanam e, misalnya misalnya satu bulan ataupun satu setengah bulan atau bahkan dua bulan maka penggunaannya adalah di piringan, di piringan dengan dosis sekitar 100 kg. 100 kg yang ditakar dengan menggunakan angkong ditata rapi di piringan sampai dengan tanaman uh, tanaman menghasilkan nantinya. Kalau semakin umurnya semakin uh, tua, satu misalnya 0 sampai 1 tahun 100, kemudian mau ditambah lagi di tahun kedua 150, monggo saja. Tapi ingat, kita tidak mungkin menghilangkan pupuk kimia 100% dulu karena butuh waktu yang panjang bagi janjangan kosong untuk ini. Kemudian so, ketika tanaman sudah besar seperti ini, maka penggunaannya bahkan sampai 300 kg per pokoknya yang ketika perbedaan pengaplikasinya, kalau di tanaman yang belum menghasilkan maka aplikasinya ada di piringan. Selain untuk memberikan unsur hara bagi tanaman kelapa sawit memberikan, tapi bahwa janjangan kosong ini akan membantu kelembaban dari perakaran yang akan merangsang perakarannya. Namun tidak direkomendasikan janjangan kosong untuk lahan yang basah atau gambut karena ketika dia lahannya gambut yang sering tergenang ataupun gambut yang masih sering basah maka janjangan kosong ini dekomposisinya akan berjalan sangat lambat sehingga tidak kita sarankan kemudian pada tanaman yang sudah menghasilkan sudah tua lima tahun 6 tahun maka berar berangsurlah beberapa peralihan janjangan kosong ini tidak lagi di diletakkan di piringan namun diletakkan di antara di antara tanaman dalam baris tanaman. Jadi misalnya ini barisannya ke sana, maka nanti di tengah-tengah antar tanaman satu dengan tanaman yang kedua nanti akan diletakkan janjangan kosong. Yang benar dosisnya sampai 300 bahkan sampai 400 kg. Oh, uh, hasilnya gimana Pak Banda? Hasil dengan menggunakan janjangan kosong yang dimix dengan menggunakan pupuk kimia, hasilnya luar biasa. Oh, uh, janjangan kosong yang sudah terlapuk 7 sampai 8 bulan itu Oh, kalau kita bongkar isinya adalah akar kelapa sawit karena balik lagi bahwa pergerakan akar kelapa sawit itu akan mendekati unsur hara dan mendekati air. Dimana kalau, kalau kita aplikasikan janjangan kosong di sini, maka dia kelembabannya dapat unsur haranya semakin lama terdekomposisi unsur haranya juga banyak maka akarnya akan lari ke sana. Sehingga penggunaan janjangan kosong yang uh, untuk tanaman kelapa sawit adalah menjadi sebuah solusi untuk apa namanya bagi para petani yang apa namanya pada hari ini memang harga pupuknya luar biasa. namun apakah penggunaan janjangan kosong ini tidak apa namanya tidak berpengaruh nyata? apakah bisa nanti fatal akibatnya pak pendy bisa sangat bisa beberapa kasus penggunaan janjangan kosong maka begitu penggunaan janjangan kosong yang pertama itu tidak boleh terlalu mepet dengan tanaman. Ketika penggunaan 1 sampai 2 bulan di tanaman belum menghasilkan, maka dikasih kalau seandainya ini tanaman kelapa sawit kita, maka dikasih 30 cm ke sini baru kita tebarkan. Jangan terlalu mepet. Karena bahwa penggunaan janjangan kosong yang terlalu mepet dalam kondisi yang hujan deras, maka janjangan kosong itu akan basah kuyup. Ketika dia basah kuyup dan ditata rapat pada pokok kelapa sawit kita lama-lama bahwa seolah-olah bahwa perakaran yang harusnya tumbuh mendekati dekomposisi dekomposisi dari janjangan kosong justru malah seperti kalau bahasa saya itu keplepek gitu sehingga nanti malah bisa menguning maka dikasih jeda jarak supaya dia untuk untuk respirasi akarnya akan tetap berjalan kemudian janjangan kosong juga apa, apa aplikasinya jangan bertumpuk selain bertumpuk itu menjadi sarang kumbang tanduk ketika terdekomposisi menjadi tempat ternyaman bagi gendon alias anaknya kumbang tanduk ini uh, tapi peng penggunaan yang berlapis-lapis juga akan mempengaruhi ke lama dekomposisi dari janjangan kosong itu sendiri lebih bagus ditata merata satu lapis kalau misalnya di sini ditata rapi di piringan kalau misalnya di tanamannya sudah panen ini adalah ditata di tengahnya rapi segi empat ditata segi empat untuk e, misalnya 10 baris karena ke 10 ditata rapi di tengah-tengahnya tapi satu lapis saja supaya dikomposisinya cepat dan tidak menjadi sarang yang nyaman bagi gendon anaknya si Oryctes rhinoceros ini kemudian ada janjangan kosong e, janjangan kosong ketika ditanam oh, di, dikasih di piringan Pak Pendi jadi mupuknya di mana? Kalau seandainya diaplikasikan di mix dengan menggunakan e, pupuk kimia, janjangan kosong itu uh, penuh dengan janjangan kosong piringan pupuknya di mana? Ya dipupukkan di atas janjangan kosong juga nggak apa-apa. Sehingga ketika dia pupuk urea dan KCL di di piringan seperti ini di tanaman belum menghasilkan, ya udah ditebar di atasnya saja. Kalau dolomit sama rock phosphate biasanya dia agak melebar keluar, keluar piringan. Sehingga kalau urea sama KCL itu memang di piringan walaupun di atas janjangan kosong juga tidak berpengaruh nyata. Artinya tetap kita tebarkan saja nggak masalah. Kemudian kalau rok pospat di luar piringan atau di sedikit janjangan kosong dan ke arah luar tetap kita pupukkan. Jadi intinya adalah berapa dosisnya sangat tergantung umurnya dan pelaksanaannya tanaman belum menghasilkan di under 5 tahun biasanya kita tetap di sini karena kalau sudah mulai panen kita diletakkan di di piringan ini akan berpengaruh terhadap kemudahan dalam pengambilan berondolan. Biasanya kalau banyak janjangan kosong di sini, berondolannya biasanya tidak terkutip. Ini akan menjadi masalah bagi kita ketika kita punya ladang apalagi ngupah orang, orangnya juga susah ngutip berondolan, maka orang akan susah untuk mengambil berondolan tersebut. Semu mungkin itu saja dulu yang dapat saya sampaikan. Dan satu lagi, Pak Pendi janjangan kosong ini bisa nggak sih kalau misalnya mau disiram menggunakan Disiram menggunakan EM4 untuk mempercepat proses dekomposisi Jawabannya nggak perlu mas Karena bahwa janjangan kosong pada usia 7-8 tahun sudah melapuk total itu Maka kalau bisa Penggunaan janjangan kosong yang Anda pilih adalah Janjangan kosong yang memang sudah Yang masih segar Kalau seandainya dia sudah lama di mana unsur juga sudah mulai rilis, dia kena hujan ya udah banyak juga yang akan hanyut bersama e, aliran air yang masuk masuk ke dalam jajangan kosong bersama dengan air hujan. Mungkin itu saja dulu yang dapat saya sampaikan di kesempatan yang berbahagia ini. Sehat selalu bagi kita semuanya dan semoga Allah mendekap kita dengan kesehatan. Terima kasih. Salam Planter Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.